Halo teman-teman, jumpa lagi dengan YouTube channel Om Bawas Official. Hari ini Om Bawas D di Jalan Kaliurang, Sleman. Dan hari ini jadwalnya barengan dengan Brave Boy. Jadi Brave Boy itu main jam 10 di Stadion Maguwarjo. Dilanjut Om Bawas jam 11 malam di Jakal. Semoga waktunya nanti kekejar. Dan ini saya sama Rian agak gaya ini nginep di hotel karena beberapa waktu yang lalu saya dapat komplimen voucher gitu, voucher menginap di sini. Waktu saya main di mana saya lupa itu. Dikasih itu untuk 2 hari karena saya enggak punya pasangan ya, jadi saya ngajak Rian. Habis ini kita mau soundcheck Brave Boy di Stadion Maguwarjo. Mari hari ini full day. Semangat. Karena nanti kita show 2 kali, yang satu Om Bawas, satu Brave Boy. Jadi saya sengaja pagi ini buat berenang, mumpung ada kolam renang di sini. Karena renang itu baik buat pernafasan. Jadi buat teman-teman yang suka nyanyi atau bermain musik yang menguras tenaga, lebih baik coba kalian rutin berenang karena itu bisa memperpanjang nafas kalian semua. Tadi ini nada tinggi, so kalian sadar nggak kalau misal Om Bawas tuh lagunya kan sedih-sedih, tapi kalian sadar nggak kalau sebenarnya musiknya tuh kebanyakan musiknya meriah, upbeat-upbeat gitu. Jadi liriknya sedih tapi beatnya tuh bahagia. Sadar nggak kalian? Coba didengarkan lagi ya. Jadi emang Om Bawas tuh liriknya emang konsisten dengan lirik sedih, lirik yang harus sakit hati, nggak pernah seneng. Tapi kalau soal musik itu di mix dengan musik-musik yang upbeat, yang jingkrak, yang meriah. Jadi musiknya tuh bisa dibilang itu sebenarnya buat musik bahagia, tapi isinya liriknya lirik sedih. Itu saya mah jarang ekspresi sedih. Ekspresi sedih itu jarang. Jadi saya di panggung tuh kebiasaan apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh jil-jilan. Jil-jilan itu kebanyakan apa ya, gerak sana sini. Jadi kebanyakan gerak. Kadang saya lari, kadang saya jalan mundur, terus saya naik ke level drum gitu. Jadi malah kayak band punk, mungkin kayak band punk gitu. Jadi jarang memperlihatkan emosi yang sedih. Emosinya ya itu tadi, bener-bener kayak orang berontak. Ya tapi itulah Om Bawas. Jadi bukan terus lagunya sedih juga harus dengan nyanyi yang mukanya sedih. Dari awal emang secara alami image saya terbentuk seperti itu di panggung. Saya sudah berada di Stadion Maguwarjo untuk soundcheck Bravest Boy. Ini acara RE King, acara akbar. Nanti bakal banyak kingers-kingers. Numpah RE King. Renteng-teng-teng-teng. Renteng-teng-teng-teng. Numpah.
Terus. Kau tetap yang aku cinta. Aku bangga di Indonesia. Dari awal emang secara alami image saya terbentuk seperti itu di panggung. Sejak zaman Jogjaming dulu. Jadi ya enggak saya buat-buat, emang saya kalau di panggung kalau sebagai vokalis ya kayak gitu. Beda kalau saya pas main keyboard, kalau jadi keyboardis saya anteng. Sekarang kita lanjut menuju Jakal KM16 untuk Om Bawa Pesde, karena dikejar waktu 20 menit lagi akan main dan jaraknya lumayan jauh. Ayo gas! Terus kamu ngeliatin sedihmu tuh di mana? Pas kapan? Saya cukup ngeliatin kesedihan saya itu di sebuah lagu. Jadi walaupun musiknya meriah kayak gitu, sebenarnya kalau kalian yang pas dengerin itu benar-benar merasuk ke dalam lagu, merasuk masuk ke dalam lagu, dijiwain bener, sedih pasti, kebawa suasana liriknya. Coba kalau nggak percaya, coba seperti penak konco itu, coba aja. Tapi kamu kalau sendiri sedih nggak? Apa di depan teman-teman, di depan penonton sekalian kamu? Iya, nggak lamun. Udah. Sedih. Sama gini tangan yang lus dodo kayak wong Jawa. Oh, wawas. Yo. Ya sudah sampai di Jalan Kaliurang KM16. Kledoan untuk sekarang giliran Om Bawes. Sekarang itu Bagus sudah nyanyi. Uang iya. Kamu kapan nyanyinya? Hari ini. Oke. Belum nyampe ini. Oke. Yuk langsung ke stage, samping stage. Nah, ini bukan backstage. Oke. Selamanya kau yang tenang dalam hidupku. Akan ada waktu dalam kehampaan. Selamanya ku dia semakin dewasa. Re, yang kedua pokoknya semakin sukses saja. Yang ketiga semakin setia untuk menata hidup ke depannya. Kalau semoga tambah ganteng. Dan satu lagi, tambah lemu aja lali karo uben. Jangan lupa tetap kerja kita berdua. Karena kita apa? Karena kita adalah lana. Semoga cepat menikah. Rezekinya lancar, karirnya sukses, terus apa yang dicita-citakan segera terkabul. Mana ya? Dia pokoknya doa yang terbaik buat Mas Gaseng. Selamat ulang tahun, Gaseng. Punyo. Tambah umurnya, Sung. Oh, selamat ulang tahun, sukses, yo. Wes.
semoga. Oke, sumi, sumi. Semoga. Saya nyok, saya ngedamu, saya ngerakak. Oh, itu aneh. Gue baji tonton, saya ngomong. Saya sampai di modain, saya ngomong.